Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Mano Arfa melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Dalam monitoring ini, Suharso ingin melihat semangat generasi muda usia antara 12 hingga 15 tahun dalam menerima suntik vaksin. Selain itu, ia juga ingin memastikan pelaksanaan vaksinasi untuk di Ponpes berjalan baik dan lancar. Suharso mengatakan saat ini capaian target vaksinasi nasional per harinya telah mencapai lebih dari 2.500.000 vaksin. Dia juga menyebut Indonesia sekarang telah menjadi contoh dunia dalam menangani wabah COVID-19. Saya ingin menyaksikan generasi muda umur-umur yang 12 tahun, 13 tahun yang punya semangat ke depan dan berani untuk divaksin, dan mereka paham betul kenapa mereka mesti divaksin. Sementara itu, Zakia Salsabila, peserta vaksinasi, mengaku lega usai menerima suntik vaksin ini. Ia mengaku senang karena telah mendapatkan suntik vaksin. Ia berharap suntik vaksin ini mampu menghindarkannya dari paparan virus COVID-19. Untuk mencegah agar tidak terkena virus corona. Ya, enggak takut ya tadi ya? Tapi enggak takut. Ini ikut vaksin keberapa? Pertama. Oh, pertama kali. Untuk diketahui, vaksinasi di Ponpes Darul Ulum menargetkan 1.200 vaksin. Program vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah setempat dalam menekan laju penyebaran COVID-19 di daerahnya. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV.